Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita buat lagi nih part berikutnya untuk liputan di lapak apa aja atau di pasar Batu Akik Pasar Anyar Tangerang ya. Jadi kita nobatkan di sini pasar Batu Akik Tangerang atau pasar Anyar Tangerang karena memang di sini di Pak Haji itu lengkap. Teman-teman mau nyari ring ada dan ada beberapa material ring yang berbeda dan juga untuk jenis batu akik permata dan semi permata. Seperti apa keseruan deh? Kita langsung tiap ke poin lapak dari Pak Haji untuk part berikutnya. Tuh Pak Haji lagi sibuk tuh. Lagi sibuk ngurusin tatakan. Nah, wah, di sini ada ruby ini. Ruby, labrador, biru ribulan, safir, jamrut. Wah, wow, cakep-cakep nih. Pak Ji, izin kita beli lagi, Pak Ji ya. Untuk yang kedua ya. Oke, sahabat ini. Karena tadi memang kita bikin rapi, makanya kita pengen lihat nih ternyata ada ruby di sini yang sudah disiapkan sama Pak Haji nih tuh. Ini jenis ruby kayaknya untuk ringnya titanium, Pak Ji ya. Titanium. Nah, dia ada klipnya nih tuh. Tuh, ruby udah disiapin nih. Ini ringnya ukurannya kurang lebih 7. Tapi teman-teman kalau misalkan mau ganti ring nggak usah khawatir karena di sini kan pilihannya banyak tuh. Nah, tinggal pilih aja. Nah, harganya untuk ring kita kasih dari berapa harganya Pak Ji? Dari kecil 50.000 yang sedang. Oke. Dan itu sudah memasang ya? Ya udah. Oh, pasang. Udah include pasang. Monel asli. Monel asli ya? Kalau alpaka ya. 40. Oh ya, berarti dari 35 sampai 50 lah ya. Nah, oke, sudah. Kalau itu kalau titanium. Hah? 50 sampai 100. Oke, siap. Tuh, jadi estimasinya. Oh, oke. Yang ada dopnya ya, bukan kan ada kan yang polos aja. Kalau ini kita rata-rata udah pakai dop ya. Oke, siap. Tuh teman-teman bisa dengarkan. Mulai dari setengah senti sampai 15 senti ada. Oke, sampai 15 senti kurang lebih ya. Berarti kayak pandan apa gitu kalau mereka cari ada ya. Ini labrador. Ini biru ribulan berapa? Sama, 1,5. Ya, segitulah. Segitanya kurang lebih sama ya. Oke. Kurang lebih sama. Tadi ruby belum nih, belum kita kasih tahu nih. Nah, ini 500.000. Nah, kalau mau nawar langsung ke Pak Haji aja ya. Intinya harganya masih di harga kebijakan, harga penawaran tentunya. Tadi sudah, ini kayak safir ini malah ini. Safir. Benar ya? Safir. Nih, safir. Kalau harganya enggak sama harganya ya. Sama aja. Ini kalau teman-teman enggak bisa bedain, ini mirip-mirip dengan biru ribulan padahal mah bukan. Ini jenis safir. Kalau enggak salah dia masuknya di white ya apa black? Ya, white. White safir ya. Ini white safir. Untuk ringnya sama pakai titanium ya. Dia punya klep juga. Nah, ini yang jamrut nih. Oh, jamrut. Ini alpaka super kali ya? Iya. Nah, gitu. Sama harganya. Ini alpaka super. Ini untuk kantoran ini kalau dipakai kondangan ini mah aduh mamae. Pokoknya mertua lihat kita cuekin ini mah. Dompetnya langsung bergetar, seisi-isinya bergoyang kalau dipakai ini nih. Orang enggak akan percaya isi dompet kita atau isi amplop kita 50.000. Kalau pakai beginian mah taunya mereka gope ini minimal mah. Sedah. Menutupi ya, menutupi kedoknya. Ini juga ada, ini mirip-mirip aquamarine kali ya? Iya. Nah. Ada yang bilang jam emerald. Oh iya, ya, siap. Jadi memang ekspektasinya orang beda-beda ya untuk ya, namanya. Ada jam biru, ada Oke. Okay. Tapi ya, untuk material ringnya alpaka super. Nah. Itu yang jelasnya itu aquamarine. Aquamarine ya. Ya makanya saya lihat ini lebih dominannya ke aquamarine. Nah, kalau ini safir. Nih, safir ini. Ini masuknya di king. Iya. Nah. Itu safir asli. Bukan safir. King. Oke, berarti blue-nya ya. Blue safir. Blue safirnya berarti itu. Oke, kita kasih berapa? Oke. Nih, 500.000. Ini 500.000. Ini natural untuk materialnya titanium. Alpaka super juga. Oh, alpaka super. Kenapa kita selalu pakai alpaka super atau enggak monel? Karena kalau kita perak harganya lebih mahal. Jadi kita kasih ring apa alpaka super ini biar teman-teman belinya juga lebih terjangkau ya, lebih ekonomis ya, istilahnya harga-harga BPJS lah ya. Iya. Betul, karena kita pahami kalau batu akik atau permata itu kan ada harga ada kualitas ya, jadi harus menyesuaikan. Ini cutting lagi nih. Mantap.
Oke, ini ada beberapa item lagi yang akan kita Oh, ini dulu nih. Ini yang biru ribulan lumayan gede. Ini estimasi harganya sama apa beda nih? Ini kan gede. Nah, ini estimasi 2,5-300 biru ribulannya karena kan dia lebih kecil tuh. Cuman bedanya nih kalau nggak salah monel. Kalau ini pakai titanium chrome gold. Tuh. Tapi sama dia birunya juga ada ini birunya. Nah, kalau ini biru ribulan ini Labrador kan? Nah, Labrador. Belum pada diikat itu kemarin ini. Oh, tapi sudah ada ininya, belum naik ring aja ya. Nah, intinya kita stoknya banyak. Kalau ini chrome calcedon. Iya. Nah, ini. Ringnya titanium. Nah, itu. Harganya berapa nih, Pak Ji? Ya, 200-an. Tenang aja, semuanya harganya Pak Ji itu masih dari kebijakan. Nah, sekarang kita masuk yang cutting-cutting karena ini antik-antik juga ringnya ini. Ini masuknya semi cutting ya. Tuh. Semi cutting. Wih, cakep. Ini kita kasih berapa dia? Paling murah saya jual 200. 200 ya. Oke. Okay. Paling murah 200 ya. 200 ke atas. Hmm. 150 ke atas lah. Oke. Okay. 150 ya. Sama nih yang ametis. Ini kecubung ya, maksudnya kecubung atau ametis. Agak silo ini. Cuttingan juga nih. Ini mah titanium ya, sama ya. Titanium. Banyak yang nanyain titanium, kadang-kadang kalau kumpit kan enak. Iya, betul, betul. Ha. Tapi tetap yang banyak laku monel. Monel ya. Karena orang udah tahu kualitasnya. Jadi karena udah pada tahu ada paling bentuk monel di sini. Ya betul. Betul. Stop. Oke. Ini ada lagi. Ini sama kayak tadi ya, bendit ametis ya. Bendit. Wah, cakep banget ini mah warnanya nih. Ini kayak ini kayak kayak kecubung pelangi yang ya. Itu ya. Kalimantan. Domestik. Quad. Wah, mama. Dia ada hijaunya, ada pinknya, oranye-nya. Cuttingan lagi, ring titanium. Mamae. Wah, ini juga cakep nih kayaknya red ini nih, apa namanya? Siam. Merah siam. Nah, merah siam juga garnet. Nih kan. Garnet. Ya, red garnetnya. Oh, ini yang red garnetnya, ringnya titanium. Titanium. Antik juga nih ringnya nih. Ini jarang saya lihat nih model begini ringnya nih. Tapi kalau misalkan teman-teman apa kekecilan atau kegedean, kita bisa ini enggak? Resize enggak? Di reses jadi berubah. Oh iya, jadi enggak kurang bagus ya. Jadi mendingan mereka pilih sesuai dengan ukuran jari. Ukuran jari kurang mintanya berapa? Oh iya, siap. Wah, ini ametis lagi nih. Cubung ametis. Itu kan bagus. Oh iya sih. Iya benar. Ini yang monel ya. Emang lebih rapi dia ya. Ya kan enggak kelihatan. Betul gak tuh. Ini dopnya nih ada nih dopnya. Jadi ngepas banget sama ya, ininya. Samping batu enggak kelihatan. Betul. Rapet kan. Betul. Oh iya cakep loh ini. Wah, ini kayaknya jamrut lagi nih. Iya. Nah, jamrut juga nih itu. Ini kalau nggak salah ringnya alpaka. 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 Ini ada lagi. Ini kayak ini merah siam ya? Apa pink rose? Pink rose kita kasih berapa, Pak Ji? 200. Wih mama, ini buat cewek bisa juga ya, tinggal ganti ring doang ini mah ya.
Ya, ini buat yang butuh untuk ukuran cewek ini bisa, karena dia warnanya pink, makanya namanya pink rose. Cuman kalau jari gampang, karena di sini kan kita ada banyak nih tuh ukuran-ukuran cewek, ada mau titanium, ada mau monel juga ada. Jadi tinggal sesuaikan aja. Atau mau nyari ring sendiri juga boleh. Di sini ada tukang perak enggak sih dekat-dekat sini? Ada ya. Ah, tuh berarti di pasar Batu Akik Tangerang ini atau pasar Anyar lengkap sebenarnya, tinggal teman-teman cari aja. Kalau ini sementara pakai titanium ya. Oke. Dari semua koleksi di sini teman-teman sudah lihat untuk referensi kedua yang kita buat di lapaknya Pak Haji atau pasar Batu Akik Tangerang ya. Pasar Anyar Tangerang nih. Teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Wah. Di screenshot aja maunya yang mana, karena harganya kita bisa sesuaikan. Harga semuanya yang kita sebutkan itu masih di harga penawaran Pak Haji ya. Berarti masih ada kebijakan. Nah, makanya kalau kesini pasang muka permohonan biar dikasih kebijakan sama Pak Haji. Oke, izin Pak Haji, kontak person yang bisa dihubungin kalau mau kesini berapa lagi nomornya nih? 085 322 69 25 15 29. Bisa telepon juga, bisa WA juga ya. Oke, dengan Pak Haji Holil kita buka dari pagi sampai jam Oke. Sore jam 5 ya. Oke. Okay. Jadi kalau teman-teman mau ke sini tinggal WhatsApp aja. Intinya patokannya ini Masjid Agung tuh. Oh, alhamdulillah tuh sudah turun tuh. Sudah turun dia. Oke, okay, Pak Haji, nanti kita buat lagi part berikutnya ya. Tuh, alhamdulillah sudah turun tuh. Jangan berkat tuh. Oke, okay, sahabat Daeng, karena sudah kita rapikan untuk part kedua, nanti kita bikin lagi part berikutnya. Sampai ketemu lagi, salam satu bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita bikin part berikutnya lagi.